Kalikan panaran ulu kapan pangawal sa sudah dilepas antara jitu kuantan daerah kuan sudah tuak bang lima dalam jalan di sebelah kiri dipantang oleh tiga putri olah keramat dari pasir Jalan Jaya. Jalan di sebelah kanan benar-benar berpacu, nampaknya kedua buah jalur ini benar-benar bertarung di kawasan panjang pemisah yang kedua ini. Belum dapat dipastikan mana jalur yang terdepan, namun dalam keadaan posisi sama, posisi imbang di kawasan panjang pemisah ketiga ini, saudara-saudara. Tanpa kelihatan dari kejauhan, memimpin saja sedikit haluan daripada tiga putri olah keramat ini dari pasir Sialang Jaya. Namun kembali tidak lama berselang, kembali bisa diselamatkan oleh jalur Jitu Kuantan DLH Kuan Sing Datua Panglimo Dalan di tiga. Benar-benar berpacu, saudara-saudara, berkecamuk. Nampaknya dua buah jalurnya benar-benar bertarung. Nampaknya di Kuantan hanya memimpin tipis berada di depan di kawasan panjang pemisah yang keempat. Namun kendati daerah dari kejauhan belum dapat kita pastikan apakah tiga putri olah keramat bisa menyamakan atas lawannya Jitu Kuantan Dewa Kuang Singa Tuak Kuang Limo Dalam. Nah, sama sudah kembali disamakan haluan, saudara-saudara, di pertengahan kawasan panjang pemisah yang keempat. Nampaknya sama sudah, saudara-saudara, belum dapat dipastikan apakah Jitu Kuantan yang memimpin atau tiga putri olah keramat. Namun di kawasan panjang pemisah yang kelima ini benar-benar berpacu, nampaknya terkuras sudah, saudara-saudara. Namun di detik-detik terakhir ini kedua belah jalur ini benar-benar berpacu, tertinggal sedikit saja beberapa meter haluan daripada Jitu Kuantan, namun tidak berpacu. Jitu Kuantan juga mendapatkan haluannya di kawasan panjang pemisah yang kelima ini benar-benar berpacu, nampaknya. Saudara-saudara, apakah tiga putri olah keramat bisa mendahului, namun tanpa basa-basi bisa diselamatkan dari jalur Jitu Kuantan? Satu, dua, tiga, masuk. Satu, saudara-saudara. Thank you.